Nah, pas lah. Nah, ketemu lagi, Pak. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia hari ini ya. Sebagaimana yang saya alami, di mana saya selalu sehat walaupun dengan penumpang yang jumlahnya cuma 4, kita tetap berangkat. 4 itu pun satunya adalah kru ya teman-temannya. Jadi kita sebenarnya ke Jakarta ini serasa menyewa bis besar, karena dari 30-an bangku itu hanya kita isi 3 orang plus 2 kru ya. Ini saya bareng Mas Ratno di BCB 344. Sepanjang perjalanan dari awal ini kita menemukan jalan yang kosong, sepi jalannya, seperti milik sendirilah. Ini masih di area Majendang Wanareja ya teman-teman ya. Nah itu tadi ya, mengagetkan kan, ada sepeda motor lawan arah kenceng, lampunya terang banget. Oke, ini kita pertama-tama nanti kita akan berhenti di titik kontrol ya, di tempat pengecekan di Ciopat, masih masuk wilayah Madura. Ini enggak cuma jalannya yang cukup sepi ya, penumpang bisnya juga sepi. Karena yang di depan cuma saya di sayap kiri dan seorang penumpang di sayap kanan, sedangkan satu di belakang, di baris ketiga dari belakang. Yang dua baris di belakang saya ini adalah kru yang nanti akan turun di Ciamis untuk nyambung bis yang jurusan ke Tasikmalaya. Katanya dia harus ke Tasikmalaya karena besok akan berangkat kerja. Nah teman-teman, ini adalah tempat pengecekan ya, kontrol. Nah dari pengecekan kita langsung memasuki area terminal Banjar Patroman. Kalau dilihat dari depan begini, kita belok kiri itu yang di depan ini masih banyak yang tanahnya, jalannya masih tanah ya, seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita itu masuk di perkampungan. Padahal sebenarnya sebelah kiri ini adalah jalan cor. Nah, kalau sini kan kelihatan ini ruas gitu ya. Dan di depan ini ada bis Budiman. Terus selanjutnya kita juga ada di sini ada semacam agen ya, atau penghubung ya, yang juga ikut mencarikan penumpang. Biasanya dari sini mereka telepon ke kru jika ada penumpang. Jika nggak ada, kita bablas saja sih ya. Kecuali memang ada ketentuan harus masuk. Memang beberapa waktu yang lalu ada ketentuan harus masuk akibat kesalahpahaman di mana ada penumpang yang menggunakan jasa pemesanan online, tetapi bis yang dipesan itu sudah tidak ada yang dari Banjar dan mengharapkan yang dari Karangpucung, dan ternyata yang dari Karangpucung itu bablas saja ke barat, tidak mampir dulu ke terminal Banjar Patroman. Keluar dari Banjar Patroman, jalanan masih sepi, tidak seperti biasa karena ini besok hari Rabu. Nah, sampai di
area Rangka Mulyan ini, kita di pom bensinnya Budiman ya teman-temannya. Kita mengisi solar dulu sampai penuh baru kemudian jalan. Ini karena jalanan kosong semuanya dan kita tidak kenceng-kenceng amat, makanya ini saya skip, saya langsungkan ke tanjakan Gentong. Nah, memang kita juga kadang suka aneh ya kalau lihat jalan kosong itu ya. Ya jalan kosong maunya ngebut kenceng-kenceng gitu kan. Terus ketemu macet, kita bingung manuver kiri kanan, penumpangnya pada goyang-goyang. Enggak nyaman. Sudah tadi tegang waktu kosong jalannya, di dalam pas kena macet goyang-goyang gitu kan, enggak nyaman. Nah, ini kita emang dari 3 orang penumpang ini enggak ada yang buru-buru. Kita santai saja, makanya ini tadi Mas Ratno bilang pelan-pelan aja lah, nanti kita ketemu orang yang kita janjiin di satu daerah ya, yang walaupun akhirnya tidak ketemu, tapi jalan santai itu tetap dilakukan ya, biar badan gak capek, baik sebagai penumpang maupun sebagai driver dan kondektur. Nah, ini truk ini agak pelan ya, kita salip saja, bukan karena kita pengen kenceng-kencengan, cuma kalau di belakang truk yang jalannya pelan, sementara jalan ini cukup nanjak ya, was-was juga ya kalau ada apa-apa gitu ya. Ya untungnya kita selamat-selamat saja, dan tahu-tahu kita sudah masuk di lingkar Gentong. Sepi, bener sepi ya seperti ini. Biasanya ada truk-truk besar yang kadang dengan beban berat mencoba menyalip di depannya, akhirnya seperti balapan keong gitu ya, badannya besar-besar, jalannya pelan-pelan. Nah, ini kosong, jalannya kosong. Sebenarnya kalau kosong seperti ini naik sepeda motor juga takut ya kalau ada apa-apa. Untung masih ada warung-warung yang lampunya masih dihidupin. Karena di sini sepertinya tidak ada jaringan listrik yang resmi dan bisa digunakan oleh warung-warung ya. Ini kan jalan-jalan infeksi. Nah, di depan kelihatan kan kosong, itu adalah mobil-mobil yang terparkir di depan rumah. Kalau sendirian, apa yang kita bayangkan melewati jalan seperti ini, teman-teman ya? Tapi ini emang kalau pagi pemandangannya sungguh luar biasa, karena kalau pagi itu pas kita turun kabut gitu ya, kita serasa di puncak gunung dan melihat kabut ada di bawah kita, terutama di lembah-lembah. Selesai dengan jalur satu arah, kita ketemu jalur dua arah, masih dalam situasi lengang tanpa ada hambatan yang berarti. Tanjakan kedua yang disertai dengan tikungan, kita mencoba santai. Nah, dari depan banyak kendaraan besar.
tanjakan ini kalau lagi macet ya teman-teman ya, banyak kendaraan yang ngepul ban depannya, kampasnya terbakar. Nah, sampailah kita pada antrian, masih di jalur Gentong Malang Bong, dan antriannya tidak begitu panjang rupanya karena mungkin yang depan masih bisa manuver dengan baik sehingga kendaraan yang menghalangi bisa disalip. Nah, tiba-tiba dari sebelah kanan sebuah mobil paket datang menyintas dan kemudian bergeser ke arah kiri menutup jalan kita. Tapi dengan jarak yang cukup jauh dan lumayan aman, kita tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Pas sampai di Kadipaten, kita ketemu BCB Karang Pucuk Bekasi yang telah trouble ya. Trouble apanya, Pak? Kenapa lepas? Karena anunya, apinya balik ya. Jelas. Bang, yang mau ngecas korek dimohon dilarang. Nah, soalnya kan saya lihat videonya itu terbakarnya dari belakang, biasanya kan dari belakang atas itu loh. Kalau itu, kalau itu berarti AC kan. Jalur di atas itu kan. Iya, kan ada video awalnya itu loh, kebakarannya dari atas berarti AC ya. AC dari kabelnya. Kabel nggak kuat, panas. Panas, lelah. Iya, malah jadi api semua. Sekitar 20 menit di rest area Nagreg. Nama lengkapnya saya nggak tahu, ada Haji Abrit atau siapa ya. Cuma kita lebih kenal dengan rumah makan Nagreg yang masjidnya besar. Sementara jalan masih sepi, kita duet maut dengan Budiman yang ada di depan sana. Namun ini sedikit terhalang dengan dua mobil kecil. Nah, dua-duanya sudah mulai menyalip Budiman yang ada di depan. Sementara saat ini sudah pukul 22:51. Ini termasuk cepat ya teman-teman. Biasanya kita sampai di sini ini sudah pukul 23 lebih berapa lah ya, misalnya lebih 45 atau berapa, karena kita istirahat itu biasanya berangkatnya kembali setelah lebih dari pukul 00 atau pukul 12. Ini pukul 23 sudah sampai di sini ya, sudah mau masuk di lingkar Nagreg. Truk-truk berhenti di pinggir jalan untuk sekedar mendinginkan mesin dan mengambil napas untuk pergulatan selanjutnya. Karena di ujung sana jalannya masih sedikit menanjak dan panjang. Agak ketinggalan kita dengan BCP di depan, tetapi kita berusaha untuk mengejar. Hanya memang celah-celah antara kendaraan besar ini harus kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, dengan perhitungan yang matang tentunya. Karena geser sedikit ke kiri bisa kena kendaraan lain, geser ke kanan bisa juga ada pembatas jalan ataupun ada mobil yang parkir. Nah, ini adalah jembatan di mana di bawahnya ada jalan tembus menuju ke Nagreg dari wilayah Garut. Nah, ini kita masuk terowongan Nagreg. Terowongan ini cukup panjang, dibangun dengan arsitektur berkekuatan tinggi ya, karena ini membelah dua perbukitan di mana pergerakan tanah itu masih terjadi dan mendorong tembok ke arah dalam. Untuk itu di atas perlu dicor pilar-pilar, itu bukan atap ya teman-teman, itu adalah penyangga dari tembok kiri dan kanan. Jadi tembok kiri dan kanan ini saling menjaga untuk tidak runtuh akibat
gerakan tanah atau land movement dalam bahasa geomorfologinya. Nah, kita sudah sampai di rumah makan Nagrek, mengantri untuk masuk karena sebagian area terutama yang di sebelah masjid ini digunakan oleh mobil-mobil pribadi dan ada juga travel ya di situ ya, karena memang area ini cukup luas teman-teman ya. Kemudian ada masjid yang besar, itu menjadi idola para pelaku perjalanan terutama yang beragama Islam. Ini Pangandaran Tangerang yang tadi kita kejar, dia sudah sepertinya sudah akan mendapatkan tempat. Sebenarnya ngantri sini cukup lama ya ini ya teman-teman ya, 10 menit itu lama untuk ngantri sebuah bus memasuki area parkiran. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena memang kondisinya seperti itu, jalannya sempit ya kalau boleh dibilang sebagai jalan nasional. Dan kita masih menunggu slot parkir. Ini ada bus Budiman keluar dari rest area menuju ke jalan raya untuk melanjutkan perjalanan. Masih ragu untuk mundur karena tercegat oleh Budiman Pangandaran Tangerang ini ya, di depan saya ini ya. Itu si tukang parkirnya tadi mengatur lalu lintas di sini supaya kita tetap pada posisi, karena sebentar lagi akan dicarikan slot parkir dan harus bergerak melintas dari Jalan Nasional Rancaikek Nagrek. Oke, yang depan sana sudah keluar, ini masuk. Pangandaran Tangerang masuk. Yang sebelah kiri itu tentunya bus Budiman yang rest areanya di Jalan Pananjung. Kita ikut masuk, dan karena tidak ada tempat untuk parkir, kita parkirnya mepet sekali dengan Pangandaran Tangerang. Saya sampai nggak bisa lewat itu di antara dua bus itu ya. Nah, kita makan dulu guys. Ini ada ayam goreng yang digoreng dadakan 25 ribuan. Dengan 25.000 kita dapat satu potong daging ayam, satu potong tempe, satu potong tahu goreng beserta lalap dan sambal serta nasinya teman-teman. Dari rumah makan kita melaju kencang untuk kemudian memasuki area pintu tol. Dari Tol Cileunyi ini saya memutuskan untuk beristirahat, tidur sebentar. Namun yang apa yang terjadi, ternyata tidur saya tidak sebentar. Dan bangun-bangun kita sudah memasuki Tol Tanjung Priok. Berarti saya tidur ada sekitar 3 jam ya teman-teman, karena kurang dari 3 jam. Nah, depan kita ini adalah Sinar Jaya yang sedang melakukan tapping untuk memasuki pintu tol. Sebelah kanan kita masih setia ada bis Budiman Cepat, bis cepat Budiman BCB. Jurusannya mana? Saya tidak kelihatan. Kita memasuki antrian tapping kartu itu.
masuk di jalur jalan tol menuju Jakarta. Kalau ke kiri tadi turun, nanti kita akan sampai di Kalijati, yaitu sebuah kawasan di utara sana, di pantai utara, yang digunakan untuk jalan pintas bagi antar. Saya sudah sampai di Tanjung Priok, dan dari terminal setelah ini tidak sebentar tentunya, karena sampai terminal tadi masih jam 3 pagi. Saya tidur sebentar dan jam 5 persis saya keluar dari mobil untuk mencegat angkot 16A. Dan saya nanti akan turun tepat di jalur masuk kantor saya yang ada di dekat-dekat jalur sini. Ya. Saya nggak mau menyebutin kantor saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.